Halo guys, lagi di Akurama Channel. Kali kita bakal lanjut lagi main game Troublemaker. Udah lama banget nggak lanjutin main game ini. Betulnya udah sampai mana? Aku lupa. Oh, kalau nggak salah sampai si teman kita ini Bobby dihajar sama orang. Jadi kita mau ngelabrak dia. Seperti apa kelanjutannya? Langsung aja kita lanjut. Sebelumnya kita ngomong sama Richard dulu belanja. Oh, udah GG juga ya. Pemulihan energi. Oke. Dah itu aja. Pergi ke kelas animasi. Nah, kita kemarin ceritanya mau ngelabrak si yang buset. Kasar banget. Anjay. Si Bobby juga bego banget lagian. Kaget gue, Cok. Kagak bisa ribut main nyerang aja. Moga abis gua kasih pelajaran ke anak-anak player ini masalah kelar dah. Iya Budi. Baru hari kedua gua anjing. Oke, ini hari kedua kita ya. Eh, kelas animasi di mana dah? Lurus aja kali ya. Andreas. Ngapain lu kesini? Kontol. Hai. Bahasa itu. Oh, Adit banyak gaya. Sini lo, Alep. Oke, okay, ya. Tai. Tar aku lupa anjay. Ganti gerakan ke bulat. Oh, serangan biasa kotak. Banyak daya. Yang ngedotnya apa? Oil dual. Oh, ngeloknya R2 ya. Banyak gaya. Ulti. Haji gile. Kalau lu emang jago, jangan cuma berani lawan anak buah gua, anjing. Oh, Alan bosnya. Banyak gaya. Ya elah, bawa sapu aja. Kalahkan si ksatria bertopeng. Lu gak perlu nyoba lawan gua. Lalu udah pasti bakal kalah. Gila lu. Harganya ada biru-biru tadi. Uperi. Banyak kaya. Banyak gaya. Nggak bakal mundur. Gini doang saatnya bertopeng banyak gaya. Aduh. Energi gue BTW bodo amat. Nggak mundur. Hmm.
Cakep. Udah bawa sapu, bergaya. Belum capek juga, gua habisin lu sekarang. Oh, Sophia ini crush-nya si Budi. Anjay. Cepu, gak asik. Ya udah, udahan mager banget gue kalau sampai ada masalah sama Pamuklis. Sorry. Bang Jenal. Si Bobby habis dihajar. Ya elah. Kenapa? Nama lu siapa? Pura-pura gak tahu. Aku Sophia, aku Budi. Hasil apaan? Seri, mana ada seri? Pemenang anjay. Finish chapter 4. SMK Cipta Wiyata. Ya, sekolah cuma numpang tidur aja ini. Buset. Udah habis istirahat berbangun. Kok bisa? Di KS sih, Bobby. Cek keadaan. Bud, tungguin. By the way, lu dari SMK Negeri 69 Jancok ya? Iya. Tahu dari mana nih orang? Enggak. Bomul. Boong mulu. Bomul. Satu hal yang perlu lu tahu tentang gua, Bud. Gua orangnya jago banget kalau urusan dapetin informasi. Makanya ya. Oke. Lu pindah ke sini ngapain dah? Kasus. Oh, kasus apa tuh? Berantem? Bukan. Narkoba? Bukan juga. Wah, parah. Pasti kasus ngambilin anak-anak. Jadi juga nih. Aduh, skip. Oh, ini si Bobby habis masuk UKS. Oh, masih bergaya si Alan. Banyak gaya si Alan, manusia bertopeng. Pergi kelas animasi. Wow, kita labrak lagi ya. Bangsat. Lewat mana? Gak pengen berenam lagi sih. Tapi ini udah kelewatan. Yoi. Ngintot amat beraninya sama orang yang gak bisa berantem. Betul tuh. Buru amat lah. Harus dikasih pelajaran si kontol ini. Hai Bud. Kalau lu tanya kenapa gue di sini, gue ngibaratin ini sebagai jalur sutranya SMK Cipta Wiyata. Alias banyak posnya siswa-siswa pada lewat. Banyak gaya. Aduh demek. Kurangnya lagi yang dimakan saat Budi menyerang. Oh, ini penting sih.
Jadi kita mukul energinya nggak makan banyak banget. Jadi bisa nge-spam tag. Mana mana mana. Buset. Pulang sekolah, pikiran. Ayo lanjutin duelnya. Kontol. Ah, dia keren banget Budi, cok. Megang es cekek. Ayo kita keren. Iya, elak royokan. Lu emang cuma bisa menang pakai bantuan kacung-kacung lu ya? Udah. Lu pada nonton aja. Biar gua aja yang nyelesain ini anak bangsa. Lu habis gua ancam bukannya kabur tapi malah ngedeket. Berani juga nyali lu. Gua bukan dukun santet. Jadi kalau mau hajar lu harus dari jarak dekat. Hoho. Ya udah sih. Silakan ngedeket semua. Ayo parkir, ayo ayo ayo. Langsung. Habis si Alan si kesatria bertopeng. Si ini kocak. Ku injak-injak. Sabar, sabar, sabar. Tendangan Liu Kang. Itu doang lu jatuh, kocak. Aduh. Kok mau tendangan Liu Kang lagi, cok? Bukan lu lebih enggak ada rasanya, anjay. Entar lu nih. Entar lu nih. 25% aja. Oke, stamina udah penuh. Kursi. Mati. Obito? Gua yakin sih ini bakal viral di sekolah. Ah, ya si Rani ini. Bikin konten dan ya. No. Dia udah janji ya sama emaknya enggak mau berantem lagi. Keesokan harinya. Turning point. Kenapa lagi? Ternyata kau peduli, ya El. Kok lu tahu? Lu tahu dari mana? Dari sosmed di upload ini zaman sekarang apa-apa di upload tuh. Terus viral. Keterangan aja deh. Viral tuh kan viral beneran. Siapa yang ngerekam itu dia? Bangsat. Tuh. Bisa disuap juga sih Budi.
Lah itu dia nol. Ke Richard ini kayak tukang parkir aja, tiba-tiba nongol. Welcome. Osis ya. Wah, saran gua sih lu butuh sesuatu yang powerful, Bud. Gua pengen ngobrol sama lu, tapi gak bisa lama-lama kalau sekarang, Bud. Lu harus gercep bantuin Zainal. Munggu tumbas nopo mase. Kalau kata wong Jowo. Enggak arti. 100. Bakalan apin lagi sepertinya. Atau ini dulu deh. Aduh kurang. Tingkatkan nyawa Budi tambah panjang ya. Menghindar jarak. Oke, udah cukup. Buset, Zainal solo squad. On Osis lagi. Kepala bapak kau. Lalu ikut juga. Lihat mana kocak. Apa lu, Bud? Gak percaya gua sekarang bisa berantem. Nih ya, gua kemarin udah latihan bela diri silat di sosmed. Udah gua pelajarin semua jenisnya. Sekarang pasti udah ahli banget gua. Pasti Osis gak bakal berkutik lawan gua. Abis ini, lu panggil gua Sifu Bobby ya. Yeah. Kalau gua berhasil ngalahin salah satu anak Osis, mana ada latihan bela diri di sosmed? Oke. Okay. Ayo, Bud, buruan. Latihan bela diri di sosmed, tar ada hijau-hijau. Bob. Dih, cupu pakai bantuan. Lu bom 4, anjay. Montong. Kan bertiga, nah masing-masing dari kita bakal berdua dong kita. si beban. Ya jadi sendiri dong kita. Lah. Jadi kita yang solo squad. Sabar. UK. Sabar. Woi, pari kocok. Itu ambil barang lu. Ah, mie goreng. Multi, hop, hop, hop. Ear par mati. Jarak yang mana sih? Mm-hmm.
Tinggal satu. Si Aldo. Solo squad bos. Ini doang osis. Anak baru ini banyak gaya juga ya. Lu banyak gaya. Kalau Bang Riko ikutan kelar ini, moga Bang Riko masih kasihan dah sama Budi. Banyak gaya. Banyak gaya. Riko. Dia kah ketua osisnya? Kasih paham ke Riko sih, Bang jago. Lu emang harus dikasih pelajaran biar gak songong. Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Oh, boleh juga lu. Bentar, lebih untuk keamanan mendingan kita nge-heal dulu. Barbel nge-heal. Oh, entah gak apa-apa. Gak apa-apa, relax. Animasinya kayak, animasi kalahnya kayak gitu ternyata. Aku belum pernah kalah soalnya. Lu emang harus dikasih pelajaran. Biar gak songong. Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Wah, pecah juga. Sabar kok. Gua ketua OSIS di sini anjing. Emang ya. Sama gua. Gua enggak peduli lu siapa kontol. Udah pukulannya barbar banget. Nambah speed. Gua tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Bangsat, gua juga enggak tertarik. Gua cuma pengen hidup damai. Kenapa sih lu enggak mau tunduk sama gua, anjing? Ngapain tunduk sama lu, anjing? Bentar, mati lagi nanti lu, but. Bangsat lu, bot. Lu yang bangsat, dikontol. Mati ketosis. Cakep. Bacot kontol. Itu akan permasalahan gue di sekolah ini. Gue pindah ke sini pengen damai anjing, bukan pengen ribut lagi. Salah lagi kan gue ngentot. Semua ini gara-gara turnamen goblok dari SMK Cipta Wiyata. Osis tai anjing. Bud. Udah, Bud. Udah apa, woi? Lepasin. Riko, udah. Gua bilang lepasin. Oh shit. Jangan berani-berani lo sentuh dia, anjing. Lihat tuh si anjing sosoan. Dia itu pacar gua, goblok. Lo itu cuma underdog di sini. Gak ada yang bisa lo lakuin. Kalau gitu, mulai detik ini, gua nyadain perang ke lo, bangsat. Buset, berani bener si Budi. Gila ya, padahal baru berapa hari disini. Wah, pasal kacau sini. Kece juga nih anak, murid baru. Tapi udah berani nantangin petualangan sekolah ini. Tapi bisa seri sama Riko itu udah hebat banget loh. Belum ada yang bisa ngalahin Riko selama 2 tahun. Alumni, kalau berantem sama dia aja masih kalah alumninya. Makanya si Riko dihormatin banget sama alumni. Lo ngapa diam aja?
Pentolan si Riko ketosis. Beberapa hari kemudian, para kacuk. Budi. Gimana ya soal minggu lalu? Apa Bob? Tadi lu ngomong apaan? Minta maaf soal masalah minggu lalu, gue terlalu semangat pas lu berantem Rik. Malah bikin lu kesel. Gak apa-apa. Maaf juga terlalu kasar aja. Baik juga sih Budi. Apaan? Iya. Momen-momen kayak gini mudah-mudahan gurunya lupa benar. Temannya juga lupa, cuy. Teman sekelas. Lupa juga gua anjir. Yay. Yay. Barang mana? Cari kata-kata. Kau kenapa gebrak meja deh. Tol. Kacuk. Gurunya juga jaim-jaim. Kacau. Yay. Kacau ya. Hai, takut kena plagiarit. Kenal juga lah. Solid kali mereka. Apa lu but? Hai. Restor. Jailah rajin amat. Jualan lagi loh. Welcome. Aku sih mau naikin stat doang. Kayaknya darah harus dinaikin deh. Berasa juga cok pukulan. Naikin darah dah. Defense. Udah ini aja kita naikin. Energi. Aduh gak ada duit. Oi.
Masih bahas turnamen. Maksud? Meta. Budi udah bangke ini Rani. Lah jadi ribut sama si Jenal. Jadi lawan Jenal kita coy. Lawan Jenal. Oke, mungkin bakal aku tutup sampai di sini aja. Mungkin lagi seru. Tapi udah lumayan panjang videonya. Kita jadinya ngelawan si manusia bertopeng dan memulai konflik dengan para OSIS. Seperti apa kelanjutannya? Kita lanjut lagi next video. Thank you sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Thank you.